Assalamualaikum para sahabatku seiman yang dicintai Allah. Azan terakhir dan air mata Bilal bin Rabah. Para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari pelbagai bangsa, bukan hanya orang-orang asli Arab. Salah seorang yang nasabnya dari luar Arab adalah Bilal bin Rabah. Sejarah mengenangnya sebagai pengumandang azan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lelaki berkulit gelap ini dahulunya adalah seorang budak. Begitu mengetahui kabar keislaman Bilal, majikannya yang termasuk dedengkot musyrik Mekah menyiksanya selama berhari-hari. Di tengah siksaan itu, Bilal tetap tabah. Dari lisannya, terus keluar perkataan, "Ahad. Ahad." Maknanya, Allah Maha Esa. Penyiksaan itu baru berakhir sesudah Abu Bakar As-Siddiq membeli Bilal bin Rabah dari majikannya yang keji itu. Bilal bukan hanya dibebaskan dari siksaan, tetapi juga dimerdekakan dari status budak. Kala muslimin diimbau berhijrah ke Madinah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia pun turut serta, memulai kehidupan baru di kota tersebut. Selama di Madinah, Bilal dengan setia menyertai dakwah Islam. Bahkan, dirinya mendapatkan kehormatan sebagai penyeru azan, panggilan tanda masuknya waktu sholat. Di mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun, ia termasuk yang disayangi dan dipuji. Beliau pernah bersabda kepadanya, "Wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku mengenai amalan yang menurutmu paling besar pahalanya, yang pernah kamu kerjakan dalam Islam." "Sesungguhnya, aku pernah mendengar suara telapak langkah, jalan, MU di hadapanku di surga." Bilal menjawab, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak pernah mengerjakan amalan yang menurutku besar pahalanya. Tapi aku tidak wudu pada waktu malam dan siang, melainkan aku akan menunaikan sholat yang diwajibkan bagiku untuk mengerjakannya." Jadi, setiap selesai melaksanakan wudu, Bilal senantiasa melakukan sholat 2 rakaat, yakni sholat sunat wudu. Dan perkara itu diridai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wafatnya sang kekasih. Haji Wadak, secara harfiah, perpisahan, merupakan ibadah haji terakhir yang dilaksanakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab, beberapa waktu kemudian, kondisi fisik beliau mulai memburuk. Sakit Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan kian parah. Akhirnya, beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Seluruh kaum muslimin amat berduka cita. Bahkan, Umar bin Khattab sempat mengingkari kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selamanya. Hingga Abu Bakar tiba dan menenangkannya dengan membacakan firman Allah. "Dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur." Quran Surah Ali Imran, ayat 144. Tatkala jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang dimakamkan, Bilal bin Rabah berdiri untuk mengumandangkan azan. Tiba di lafaz "Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah," suaranya terbata-bata. Kesedihan menguasai dirinya. Segenap kaum muslim pun ikut menangis. Mereka menyadari, sosok mulia yang teramat dicintai itu kini telah meninggal dunia. Sebuah riwayat menyebutkan, Bilal bin Rabah semenjak wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya dapat melakukan azan 3 hari. Sebab, setiap sampai pada lafaz, "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah," ia selalu tersungkur dan menangis. Siapapun muslim yang mendengarkannya, juga akan turut terbawa suasana duka. Terkenang lagi momen-momen ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup di tengah kaum muslimin. Amatlah sedih hati Bilal lantaran kini dirinya kehilangan Rasulullah. Pada akhirnya, ia meminta izin kepada khalifah agar boleh pergi dari Madinah. Sebab, kenangan-kenangan tentang Al-Mustafa terus menghantuinya. Maka,
Amirul Mukminin mengizinkannya keluar dari kota Nabi untuk menuju Damaskus. Tinggallah sang muadzin di pusat negeri Syam itu. Sampailah hari ketika, melalui mimpi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Bilal bin Rabah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Wahai Bilal, mengapa engkau tidak pernah menjengukku lagi?" Seketika sang sahabat ini terbangun. Bilal begitu terkejut lantaran kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Tanpa berlama-lama lagi, ia segera memacu kudanya, bergegas menuju Madinah. Air mata Bilal. Sesampainya di kota Nabi, kedatangan Bilal bin Rabah diterima dua cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Hasan dan Husain. Sebelumnya, Bilal telah berziarah ke makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua sosok mulia itu lantas meminta Bilal supaya mengumandangkan azan begitu waktu sholat tiba. Pada saat bersamaan, Khalifah Umar bin Khattab pun mendatanginya. Amirul Mukminin memohonkan permintaan yang sama, yakni Bilal agar bersedia mengumandangkan azan di Masjid Nabawi lagi. Bilal pun memenuhi permintaan mereka. Inilah saat-saat yang teramat dirindukan segenap warga Madinah. Kota itu seakan-akan diliputi kebisuan. Hanya suara azan Bilal yang menggema ke segala penjuru. Betapa terkesimanya mereka karena merasa zaman kembali berputar, seperti ketika masih bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh orang keluar dari rumah masing-masing. Tangis pun pecah mengiringi usainya azan dari lisan Bilal bin Rabah. Namun, azan yang dikumandangkannya tidak sampai utuh. Saat dia menyerukan lafaz Allahu Akbar untuk kemudian disambung dengan Asyhadu alla ilaha illallah, Bilal tampak masih sanggup meskipun air mata mengalir di wajahnya. Begitu hendak mengumandangkan Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, sontak seluruh penduduk Madinah menangis dan meratap. Mereka teringat akan masa-masa indah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab paling keras suara tangisnya. Bilal pun tak sanggup meneruskan azannya. Air matanya terus mengalir. Hari itu menjadi azan pertama dan terakhir bagi Bilal setelah Rasulullah wafat. Azan yang tak bisa dirampungkan. Perasaan Bilal masih belum kuasa untuk tetap tinggal di kota Nabi, Madinah. Hanya beberapa hari di sana, Bilal bin Rabah pun pergi lagi ke Damaskus. Suatu saat, Umar bin Khattab melintasi wilayah Suriah. Di kota itu, sang khalifah kembali bertemu dengan Bilal bin Rabah. Ia bersyukur menjumpai sosok yang lama meninggalkan Madinah itu dalam keadaan sehat. Satu permintaan dari Khalifah Umar, yakni agar Bilal mengumandangkan azan. Ia sungguh-sungguh merindukan suara azan, sebagaimana di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Tidak kuasa, Umar bin Khattab menangis lantaran mengingat kenangan-kenangan bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mendengarkan lantunan azan dari lisan Bilal. Sampai ajal menjemputnya, Bilal bin Rabah menetap di Damaskus. Ia wafat pada tahun 20 Hijriah. Itulah tadi kisah dari sahabat Nabi Bilal bin Rabah. Semoga dapat menambah ilmu dan iman. Amin. Allahu a'lam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.